buat cottage ini yang wih tapi kalau misalkan dia udah besar nih, udah dewasa, ukurannya tuh sama kayak kace-kace kayak garaga atau oh ya teman-teman, nah ini sangat seru teman-teman karena Kak Arkau ini pingin ngevlog bareng dengan saya karena adalah sesuatu banget nih kalau diajak ngevlog dengan dia karena Kak Arkau ini gamers ya yang lumayan terkenal sih di media sosial seperti Facebook. Jadi ikuti terus teman-teman keseruannya ya. Halo Bang, pada datang juga. Halo Bang Mir. Selamat kamu mendapatkan undian. Alhamdulillah. Undian mah. Apa? Enggak bukan undian apa? Undian menginap di Black House. Ah, alhamdulillah aku tiap hari di sini. Jadi nanti buat kalian yang menginap ke Black House, siap-siap lo bertemu sama Iwan. Oke, aku kita touring di sini. Dongdor, aku kita touring. Kita touring. Aku antar. Kita touring. Nah. Aku menjadi kita touring room gitu. Ya. Bukan, room tour. Oh iya, room tour. Dan itu bukan yang baju kok. Dan makan bareng dong. Bareng kocok. Oh. Nah, eventnya ada di mana? Eventnya nanti tinggal tunggu ya. Iya, tinggal tunggu aja. Bisa cek di channelnya Kak Panji. Iya. Channel aku. Channel siapa pun. Iya. Tapi harus dulu beli itu dulu. Eventnya nanti ada di dan ada di persyaratannya, ada di video selanjutnya. Oke. Di mana nih? Di mana? Emang apaan? Ini dan apa? Wan, jadi kemarin tuh kan kita ngasih makan Oh, pengen tahu. Kepo terus kan. Aku enggak diajakin. Disuruh siapa? Anda kok targetnya naik? Disuruh siapa targetnya naik? Aku tamu di sini. Oh, nah. Tamu udah lama. Siap. Tolong dibantu ya. Oke. Tepat. Nih, kalau bukan tamu terhormat, gua santet. Makan. Ya di sini udah makan ya, Bang? Udah, kan kemarin memang udah dikasih makan. Siapa yang ngasih? Bang Iger. Bapaknya yang ngasih makan. Ya, Panji sama Bang Iger. Ini tata soalnya ini. Makannya cicak. Hah? Makannya cicak. Iya, segitu ke. Tadi mau buat konten enggak Geko tapi Bang Iwan. Enggak, jangan ya. Jangan libatin Geko. Kan nampaknya punya fobia. Kandangnya ada di kandang ke Ada berapa, Iwan? Kandang berapa, Iwan? Ini ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4. Apa mau disapu sebelah kanan? Pilih yang ini. Ayo, pilih yang mana? Langsung aja. Mau langsung? Serius nggak kecepatan? Nggak ngobrol-ngobrol dulu kita. Nanti ngobrolnya habis dilihat. Oh iya, yang ini lagi shading. Nih, ularnya ular sanca piton. Sanca. Aku kesini. King Cobra merah itu ada di kotak yang ke satu, yang keempat yang ini. Aduh, Bang okay. Itu dua Bang. Oh itu dua. Maaf ya, namanya laki-laki suka salah kalau di mata perempuan. Sticknya mana Bang? Bukan. Ya. Stick?
Bukan mau main PS kan? Tim liar. Jelas kan. Soalnya di sini ada gamers, jadi aku bawaannya itu aja. Ya ngomongnya nggak jelas kayak status aku sama dia. Diedit kalau bisa diulang-ulang. Ya benar kan? Diedit tapi diulang-ulang biar terasa sakitnya. Biar malu sekalian kan? Biar sakit malu. Keluarganya juga. Ya silakan. Ya pak. Ya dilihatin. Nah tolong ya di. Udah ini kayak masing-masing kita lo buka ya. Abis makan ini pintunya pakai remote ya? Enggak. Dia buka. Katakan abre. 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 Ya. Pulang. Jangan ikut ya suaranya. Kadang-kadang ribet ini yang bikin kontak. Ya mana kok. Oke, kok ini Bang mulai. Katakan abre. Abre. Ada lagi itu dia tuh lihat dia tuh wow. Dia udah berdiri, dia sangka kita mau kasih makan dia tuh. Sumpah banget tuh keren banget tuh, beneran nggak? Wow. Ini masih baby satu tahun ya, satu tahun tua tuh, nampak nggak merahnya? Iya. Nampak ya. Nah, jadi ini king cobra yang saya pelihara satu tahun. Yang saya lihat warnanya memang bagus. Jadi di biasanya kan king cobra di lehernya itu ada hitamnya kan. Jadi saya ambil merahnya itu enggak ada hitamnya. Iya bersih ya. Wah, jadi kalau Sumatera itu seperti ini. Bentukannya Sumatera Utara warnanya ya. Warnanya seperti itu. Tapi dia kebetulan dapatnya tuh yang benar-benar dadanya tuh bersih gitu, yang ada hitam-hitamnya. Kebetulan kita lihat mamanya. Mama, ibunya. Mamanya siapa? Oh, itu bukan. Kenal. Oh, temannya ibunya. Dia berteman sama ibunya, kenal bisa gitu ya. Keren banget. Gimana? Jadi ibu. Abre. Abre. Udah kali. Si Iwan ayo. Jadi kita dapat. Lagi dengerin silsilah keluarga. Ini lagi ngobrol kasihan. Ambil nih, ambil saya pulang ke Medan. Ambil. Oh iya. Sakit kalau dicuekin. Alhamdulillah ada yang merasakan perasaan. Aji. Dia sangkanya mau dikasih makan ya. Kayak kobranya berdiri guys. Tapi dia bisa berdiri tanpa dimainin dulu. Makannya lancar dia, nggak kemudian. Nggak lancar kok, lancar. Oh, lancar. Cuma kadang-kadang mau KFC sih. Oh. Aku mau seblak. Milihnya dada kadang. Oh. Bohong. Banget ya. Enggak, dia makannya lancar kok. Cuma dia karakternya kurang berani karena king cobra ini kan beda-beda karakternya. Ada yang berani, langsung berani sama ular, ada yang cuma sama cicak doang. Jadi kebetulan yang ini maunya sama cicak doang. Babi. Makannya cicak. Iya. Nah, kalau udah sebesar gini, kalau kita kasih apa? Kita kasih cicak, dia kan enggak bakalan kenyang. Jadi kita harus sulang dengan apa ular juga ya. Kemudian keluar tuh. Oh iya. Oh, dia malu. Dia pemalu ya. Pemalu. Introvert kayaknya ya. Karena dia gila. Gila. Merahnya keren jadi, banget. Jadi curi-curi dia mukulnya. Kurasa dia karena ini ya. Karena di sini kan orang-orang baru, kalau di sini kalau di Medan kan dia kenal. Oh, ini orang Medan nih. Oh, ini orang Purwakarta. Aku orang Medan. Baik, bahasa aku mah bahasa Medan. Aku orang Medan mau membeli rokok super. Super busa? Iya. Aku sore-sore minum obat, pagi-pagi, siang, jengker sore. Ayah, tadi silsilah keluarganya. Bang, belum diceritain silsilah keluarga dia. Kenapa dia bisa los dadanya tuh gak ada hitam-hitamnya? Oh. Sempurna ya? Karena lihat dari ibunya pun kayak gitu. Oh, ibunya gitu. Jadi aku ibunya. Biasanya kalau kita rescue yang lagi bertelur itu, kita lihat, oh ini anak-anakannya pasti bagus karena induknya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan mau tahu kegiatan Bang Ir, bisa mampir dulu ke channel Bang Ir. Mampir. Nama Bang Ir bisa dapat
kaca yang bagus seperti ini. Oh. Apalagi orang Medan, Sumatera Utara ya. Kalian harus subscribe channelku. Harus. Tolong Kak, tunjuk dadanya. Oh, anak mana lu? Anak mana lu? Oh. Anak yatim, Bang. Gelap. Selamatkan aku. Selamatkan anak yatim dari kegelapan ini. Jadi kasih Yuk marah ya? Kasih dia kayaknya responnya kayak mau makan ya, lapar ya. Tuh, dikasih Yuk marah. Cicak, kalau ada cicak. Kurang cicak. Wan, ngalah cicak lagi, Wan. Kagak mau. Ye, Iwan. Kasihan dong dia. Bang, buat dokumentasi enggak dibawa keluar. Ya, aku gini, aku tunjuk gini aja ya. Iya. Oke. Buat dokumentasi doang. Jangan lu. Jangan deh, jangan. Enggak usah, kalau mau di ini aja. Ambil dari sini, Bang. Buat potensi ininya. Wis. Gila ya. Tuh nampak itu dia. Nah, itu aja deh. Udah. Oke, sip. Mantap ya. Dia pakai sirap mungkin. Tuh. Tapi kalau misalkan dia udah besar nih, udah dewasa. Ukurannya tuh sama kayak kace-kace kayak garaga atau enggak sama. Tetap. Sama aja tetap. Sama. Terus warnanya ada mutasi jadi lebih pudar atau nggak bakalan. Nah, jadi kalau Sumatera itu nggak pudar gitu, nggak. Jadi nanti gede dia warnanya tetap kayak gini merah. Tetap seperti ini. Wow, keren banget. Wow. Kira-kira kalau king cobra tuh kedewasa berapa tahun? Bisa lebih dari 4 tahun nanti. Wow. Bisa lebih dari. Ini sekarang 1 tahun aja. Sekecil ini. Iya. 1 tahun. Eh, kenapa dia? Dia cewek apa cowok? Nah, teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman video yang saya buat di malam hari ya, teman-teman. Jangan lupa like and subscribe-nya. Semoga video saya dapat berkembang. Terima kasih.